Halo semuanya, kembali lagi channel Rena TV. Hari ini kita bakal lanjutin lagi Shadow of the Tomb Raider. Yaudah, langsung aja kita main. Oke, terakhir kan kita di sini ya, nih di kapal Prancis ya, kalau nggak salah ya. Kita kelarin puzzle yang ini di episode ini ya. Semoga kalian nggak apa-apa. By the way, minta maaf lagi tuh soal suara gonggong-gonggong di depan. Anjingnya masih cengeng, guys. Kita ajak main terus. Oke, ini kita harus kemana ya, Ch? Ini lucu juga ya. Bukan lucu sih. Kenapa gue selalu ngomong lucu ya? Padahal ini bukan lucu. Maksudnya, aneh bisa masuk ke sini, guys, kapalnya. Kayak masuk ke goa gitu. Oh, ini ada kapal ngambang gitu. Oh, buat naik ke sana. Oke, okay, nice. Dia bisa naik sini, ada garis-garisnya. Oke, okay, yuk. Naik, yuk. Ini ke... Oh, ke kiri. Oke. Okay. Seharusnya sih di tempat ini dapet skill atau senjata lah ya. Semoga. Kali ini nggak lanjutin story dulu, nggak apa-apa ya guys, karena bagian puzzle ini selain menarik, penting juga sebenarnya. Nah, ini gelap banget sih. Jadi gue agak susah ngeliatnya. Oke. Okay. Pakai petunjuk ini. Ini bisa dihancurin. Oke. Okay. Yang ini guys, yang di bawah ini. Yang ntar dihancurin sama itu. Ada cannon kan di situ. Nah, itu kita harus bikin cannonnya jatuh ke atas ini penghalang ini. Caranya gimana? Saya belum tahu. Kita lihat dulu ya. Ini ada barang. Lumayan. Oke, di sini kita bisa turun. Wow. Keren banget ya. Maksudnya apa ya naik kapal kayak gini? Kapal zaman dulu. Oh, ini bisa digerakin. Oke. Oh. Oke. Posisinya udah pas. Aduh, kok gak ada patas. Jadi posisi si beban itu udah pas guys buat jatuhin. Tapi cara jatuhinnya gimana? Saya belum tahu guys. Kita lihat-lihat lagi ya. Di bawah ada air. Coba kita lihat ke sini. Eh, by the way, itu tadi ada kayak box gitu tuh, kayak bisa dipanjat tadi. Yang ini nih. Box ini kayak bisa dipanjat guys, tapi gue belum tahu. Oh, ini ada tali. Biasanya tali itu ditancap ke tiang lain. Oh, ini bisa berenang ke sini, guys. Oke. Okay. Gua ada apa? Pintu, ada pintu. Kita buka nggak ini pakai... Ah, bisa-bisa. Oke, okay. X. Buka, 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 buka. Oke, okay, ada apa ya? Wow, udah lebat. Tapi kok Lara kayak berani banget ya berenang kayak gini, kayak kalau ujungnya mampet gimana? Gue cuma takut itu guys, kalau ujungnya ternyata nggak ada jalan, cuman mampet gitu gimana? Ninggo ya, karena tidak bisa napas guys. Oke, okay, ini bisa naik. Oke. Okay. Oh, itu ada barang. Udah full. Gue bingung guys, coba kita naik sini dulu ya. Nah. Ini kemana ya? Kanan kali ya. Oh, bener. Oh, ke atas malah, bukan ke kanan. Oh, ini gantungan ke kiri, oke. Okay. Double jam, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Kita udah di seberangnya ini, guys. Oke, okay. Yang ini buat apa? Ini bisa digerakin juga. Damn, it won't budge. Oke, okay. Dia kayak ada talinya gitu, guys.
yang bikin ini nggak bisa gerak. Talinya itu harus diputusin sepertinya. Caranya gimana? Saya belum tahu. Jadi ini kayak miring-miring gitu guys, bikin pusing. Oke, ini bisa naik ya? Nyampe kah ini ke sana? Rasa gue gak nyampe. Ntar lu deh. Gue ngerasa yang ini bisa dinaikin deh. Ya gak sih? Tuh kan bisa guys. Coba ya. Eh, lompat. Oke, oke, untung nyampe. Tadi gue panik aja gak nyampe. Gue lupa bisa ngeluarin tali. Oke. Terus ini kemana ya? Ada gua. Lumayan ada barang. Masa kita disuruh lompat ke situ? Seriusan, Ich? Yaudah deh, kita coba ya. Gua gak yakin, tapi yaudah deh. Ya, satu, dua, lompat! Hampir. Jadi kayak seharusnya gak nyampe. Oh, ini bisa diputer kan? Nice. Shit, the boom swung out too far to reach. Hah? Katanya itunya geser terlalu jauh, guys. Mana ya? Ini turunnya gimana, guys? Turunnya apakah ini kayak bisa naik. Untung liat ada putih-putihnya guys itu di atas. Kan? Untung gua liat. Karena waktu itu gua inget gua stuck pas di puzzle ini tuh karena gua kurang merhatiin environment ya guys. Jadi inget ya kalau kayak gini kayak harus diperhatiin. Wah, mau jatuh! Ini gak bisa naik lagi kan? Tau gak sih? Gua naik. Gak bisa kan? Gak bisa, gue takut. Kesana kayaknya sih. Iya bener. Ngerinya. Oke, untung nyampe guys. Oh, ada barang? Lumayan. Oke, ini ada jade. Let's go. Kita ke sini. Ada tembok yang bisa dipanjat. Gue sebenernya gak tau guys apa yang gue lakuin sekarang, gue cuma ngikutin. Gue cuma ngikutin jalannya doang. Kita disuruh rappel ke bawah. Oke. Ini tadi kita copotin guys. Ini, tiang ini nih yang atas nih. Terus disuruh ngayun ke situ, dan gue gak ngerti ini gimana caranya kalau di kehidupan nyata ya. Itu kan bentuknya bulat tuh. Lalu diinjek kayak pleset sih. Yaudah, wah bodo amat. Untung si Lara seimbang. Oke. Terus kita ke sana. Ya kah? Oke, kita cek dulu ini ada yang bisa dipanjat gak? Gue lompat kemana? Seperti kita harus lompat ke seberang itu, guys. Tapi gue gak tau gimana caranya. Have to orientate the boom. Itu apa? Gak nyampe. Have to orientate the boom. Which boom? Oh! Itu tadi kan udah ya? Iya gak sih? Gak tau deh, aduh salah jalan gue kayaknya guys. Gimana ya? Guys kayaknya gue salah jalan, turun dulu. Turun meninggal gak nih? Oke, gak meninggal untungnya ya.
Di atas sana. Oke, ada yang nyala-nyala gitu, guys. Oh, ini. Iya, ya bener. Kemana ya? Oh. Iya gak sih? Biar bisa manjat ke seberang situ. Bener gak ya? Ini gue cuma sotoy doang, guys. Coba. Oh bener, bener kayaknya, guys, bener. Gue kira udah gue salah deh tadi. Kayaknya bener deh. Oke. Duh, deg-degan gue takut jatuh. Oke, ini kita naik ya ke sini ya. Oke, naik. Tulisannya apa? San. San apa tuh? Cordoba. Cordoha. Kurang kebaca, guys. Oke, kita suruh naik sini ya. Ya ampun, kita suruh naik ke atas situ. Gak salah. Buat sekali ya, Mbak Lara ya. Oke, 2, 2, 4. Lihat ke bawah dong, gak usah lihat ke bawah. Gak usah lihat ke bawah, guys. Aduh. Oke. Need to reach the yard on the mizzen mast. Ini bisa diapain? Yang bisa diginiin, gue giniin aja. Oh. Wow. Udah kelar, guys. Cepet juga ya. Gue dulu, guys. Oke, kita turun ya. Kita cek isinya ada apa ya. Oke. Turun. Wow. Ntar ambil dulu yang ini. Oke, dapat skill apa kita kali ini? Mantapu. Tapi bisa ada ginian di kapal ya. Skill apa nih? Further increase breath capacity when swimming underwater. Oke. Maksudnya ini tuh kita bisa bertahan napas lebih lama di dalam air, guys. Mantap. Posan Cordoba. Bener tadi gue ngomong Cordoba bukan? Kayaknya sih begitu. Nah sekarang gimana cara gue pulang ya, guys? Oke, kita kesini aja ya. Kayaknya sini jalan yang bener. Kita ikutin aja. Ada tebing kayak gini. Ditambah lagi tuh kayaknya berlumpur, guys. Kayak licin sih. Aduh. Ha. Terus lo lompat, serius? Itu 2, 3 lompat. Oke, untung nyampe. Oke, suruh turun. Gak tau nih kita dibawa kemana, guys. Eh, sambil tahan ya. Oke. Kita ayun-ayun. Ayo lompat. Gila sih. Mbak Lara ini pasti olahraga arm day-nya luar biasa, guys. Semuanya sih leg day juga gak pernah di skip. Kita suruh naik. Sulit ya buat ke tempat yang ini ya. Kenapa ada kayak selalu ada mayat-mayat? Anjir! Guys, itu mayat Trinity bukan sih? Kayaknya iya deh. Kacau ini. Kacau sumpah. Kemana ini? Oh, naik. Bukan ini yang kemarin kita lihat kan ya? Ada mayat Trinity, guys. Bisa diputusin aja nggak?
Bisa ya? Bisa. Dapat shotgun. Yes. Tadi di yang belakang-belakang itu ada tempat yang perlu shotgun, gak sepi. Kita lewatin dulu aja ya. Karena kita lanjutin main mission aja dulu ya. Nice. Pelurunya udah diambil belum Lara? Yes. Pump action shotgun, balance and reliable. Nice, gue pengen suka shotgun karena enak. These must be the Trinity soldiers who went missing. Oke, ini udah ketemu api unggun. Ya kalau gitu episode kali ini gue kelarin di sini dulu ya. Menurut kalian ini kependekan nggak? Kalau gue kelarin di sini. Mana ya? Lanjutin dikit lagi deh. Sebentar, gue upgrade ini dulu ya. Shotgunnya. Kita upgrade. Increase damage tentu. Recoil. Faster firing. Oke, karena ini kan shotgunnya kayak perlu dikokang gitu kan, nah, biar lebih cepet aja. Nah, kita upgrade segitu dulu ya. Buat equip, pencet kiri. Oke, ingat kiri shotgun, bawa handgun, kanan rifle, atas boom. Jadi kita equip shotgun. Langsung dipakai dong. Mantap. Ini kita intip dulu deh ya, abis ini ada apa, baru kita pause episode-nya ya. Iya, yang ini kok ekstra ngeri. Itu sempitnya. Oh, gelap nian. Ini apa tuh? Miss you. Ini ada lagi kayak ginian, coba siapa yang bikin gitu kan ya. Bikin terowongan. Tanaman yang gak tahu dapatnya kan harus di luar. Tante yang lewat. Aduh, itu serem banget lagi bentuknya. Ke kiri ya, ya pasti sih tadi udah dari kanan kan. Ke kiri. Lo ngapain tadi dari lubang itu gitu? Gak bisa ke kanan, kita harus ke kiri. Oke, ayo putar. Itu ada bayangannya mati gua. Lu lagi ngapain lagi? Guys, aku takut guys. Masa gitu apaan? Aduh, banyak lagi kan. Oh, itu bisa dibakar guys. Deket banget. Oke, reload. Mana lagi? Oh, itu. Oke, reload. No. Ini kau. Oke. Aduh, ada dua lagi. Lewat. Sedikit buru gua. Mati gua. Aduh. Mana ya? Gak punya lagi. Anjir. Gue pakai rifle aja. Oke. Ow. Heal dulu, heal. Puter. Aduh, meninggal.
Aduh, itu udah di atas. Kita ituin dulu di atas ya. Oke. Wow. Bakar. Ow. Ada yang deket. Ih, kok dia ngomong run ya? Dengar gak kalian? Ada dua. Misi. 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 Salah pake. Salah pake. Udah keluar belum? Banyak banget. Gimana guys? Gue udah kehabisan. Aduh. Anjir. Dulu shotgun, oh ada. Anjir, 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 anjir. Ngindar-ngindar dulu ya. Tolong, 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 jangan mati, Lara. Kejepit, kejepit. Banyak banget musuhnya, ya ampun. Tetep buruknya dikit banget. Aduh. Kita kelarin sampai kita menang lawan ini ya. Bikin dulu yang api, terus gue tembak nih yang belakang. Nah. Masih ada tetap ya, yang selamat. Oke. Time to move. Sepertinya kelar, guys. Dan mesti ada suara-suara horor itu. Ini kita lututin dulu deh, parah banget. Parah banget lootnya tadi, bener-bener sampai habis. Itu ada di sini kan? Rifle gue lihat. Rifle gue pelurunya sampai nol. Cara ngecraft peluru rifle gimana ya? Kurang tahu ya. Kita equip rifle. Mana bikinnya ya? Belum tahu sih, ya udahlah, enggak apa-apa. Kita masih ada panah, masih ada shotgun. Ya udah deh. Ini gua pas dulu ya, gila episode ini. Buset, kaget. Gak nyangka musuhnya begitu datang langsung. Satu truk kayak gitu. Kaget, aduh. Tapi tadi kita udah ngelarin kayak macam dua misi gitulah ya. Yang satu tadi yang di kapal itu kita berhasil dapetin skill baru, yaitu skill nyelam lebih lama. Ternyata puzzle-nya gak sesusah yang gue inget. Mungkin waktu itu gue gak merhatiin sekitarnya gitu tuh. Mungkin karena gue udah pernah main, jadi kayak ada sedikit memori yang tersisa gitu ya. Terus yang kedua ini kita dapet shotgun, terus kita langsung ngelawan suku-suku ya selama ini gue curigain ada dan beneran ada. Sekarang kita lihat bentuknya serem banget coy, gede banget. Selain gede, terus kayak tulangnya nongol-nongol gitu, terus kakinya kayak dipaku-paku gitu. Wah, gak ngerti lagi sih guys, serem amat ya. Mungkin tapi mereka lindung silver box ya, gue ngerasa gitu deh. Karena selama ini cerita Tomb Raider selalu kayak gitu, kayak selalu ada sesuatu yang melindungi sesuatu. Yaudah, nanti kita lanjut ya episode selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan episode selanjutnya. Bye.